بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majelis kajian Majlis Ta'lim Al-Hujjah Dakwah Islam yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Hujjah Dakwah Islam di daerah Wijaya Timur, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita pada hari ini seperti yang kita niatkan, seperti yang kita rencanakan. Kita berharap Allah jadikan apa yang kita lakukan sebagai penyebab datangnya banyak kemuliaan insyaallah. Tapi jemaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita akan coba membahas tentang umur yang dihabiskan untuk apa. Usia yang kita miliki ini sifatnya pinjaman. Ada peruntukan Allah ciptakan kita tentu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia, baik jin, itu tercipta untuk sebuah misi. Allah ciptakan mereka li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ini yang tidak boleh kita keluar dari fungsi utama hidup kita yang tercipta untuk beribadah. Karena umur yang singkat ini nikmat yang bakal Allah tanya. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allah bakal tanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan ada sebuah riwayat di mana Rasulullah pernah mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta is'alan arba'in, bahwa kaki seorang hamba itu tidak mungkin bergeser nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, sampai 4 pertanyaan Allah tanyakan kepada dia. Yang pertama, Allah bakal tanya tentang umur. Umur kau gunakan dan kau habiskan untuk apa? Yang kedua, Allah akan tanya tentang masa muda. Masa muda kau habiskan untuk apa? Yang ketiga,
Allah akan tanya kepada kita tentang harta yang kita miliki. Allah bakal tanya, dan itu bukan main-main, ya. Makanya kalau buat orang yang berilmu, wow, dia akan memaksimalkan hal tersebut. Dan yang terpenting lagi apa? Yakni kepemilikan dunia yang Allah titipkan kepada kita ini, Allah bakal tanya, dari mana harta yang dimaksud, dari mana kau dapatkan, kemana kau alokasikan, gitu. Yang ingin ditekankan di bahasan yang pertama tentang umur yang Allah titipkan kepada kita ini, untuk apa kita habiskan. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi penyebab-penyebab turunnya murka Tuhan kepada kita, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan kita manfaatkan untuk sebuah kebaikan. Sampai Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau kau dustakan? Nah, sehingga tak terasa tidak sedikit orang-orang bijak mengatakan bahwa hidup ini singkat sekali. Tiba-tiba sudah zuhur. Tiba-tiba sudah asar. Baru kita bicarakan tentang muazzin yang mengumandangkan azan asar, kita sudah mendengar persiapan orang untuk azan maghrib. Betapa singkatnya waktu. Sampai enggak berasa kalau yang tadinya anak-anak sekarang sudah punya anak, gitu loh. Ya, yang tadinya muda sekarang sudah enggak muda lagi. Sampai akhirnya tidak sedikit orang yang merugi mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai Tuhanku, betapa aku telah menyia-nyiakan waktu, aku membuang waktu begitu saja. Walaupun ada nasihat ulama yang menjelaskan tentang bagaimana supaya umur kita ini enggak berasa singkat. Kata ulama, ada beberapa cara yang diajarkan untuk memanjangkan umur, ya, dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini akan menjadi sesuatu yang baik, yang terkadang umur kitanya ini pendek tapi akhlak kita dan bekasnya ini panjang. Kayak orang yang menulis sebuah buku, terkadang usia bukunya lebih tua ketimbang usia penulisnya. Akhlak pun sama seperti itu, ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, mungkin kita bukan muda lagi, tapi orang kalau ingat kita, ingat kebaikan yang kita pernah lakukan, gitulah. Tayyib, dijelaskan oleh ulama, memanjangkan umur dengan akhlak yang mulia, itu yang pertama, bentuk akhlak yang mulia, yakni menyambung tali silaturahmi. Masyhurlah, ada dalil yang mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abi Hurairah, man aroda ayyub sato fi rizqih wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, sambung tali silaturahim. Ya, ini rahmi, rahim ini katanya dua hal yang berbeda, Ustaz. Dalam bahasa Indonesia sepintas memang, tapi intinya sama, menyambung hubungan, tali persaudaraan. Baik dengan sesama muslim atau sesama orang yang terikat dengan hubungan darah rahim. Keduanya menyambung silaturahmi. Waja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu. Karena Allah ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Dan ternyata usaha kalian untuk bersatu dengan bahasa silaturahim tadi, ini menjadi penyebab Allah panjangkan umur kita. Hei, kita ini cuma bagian rantai kehidupan orang lain. Ya, jadi sampai saya suka bicara sama teman-teman biker itu, kadang-kadang jatuhnya kita dari motor itu nikmat buat para dokter, betul. Dan kalau kita nggak jatuh, dokter dari mana gajinya, betul lah. Terus kalau kita nggak jatuh, Kang Betadin siapa yang beli, betul kan? Nah, intinya sudahlah, ya. Terkadang apa yang kita rasakan ini bukanlah penderitaan pribadi, ada keuntungan buat orang lain, gitulah. Kita minta selamat, cuma Pak Dokter minta rezeki hari ini, nasib, kuat-kuatan tuh doa.
Kalau dia duluan yang minta kan nyampe ke langitnya duluan, baru kita minta selamat ya. Enggak mungkinlah dua-duanya dijawab lah ya. Makanya Ibnu Qayyim membahas tentang bab doa ini, ada satu buku tuh namanya Adawadawa, tebal tuh buku. Doa kalau sudah dipanjatkan, tiga yang terjadi. Yang pertama, doa mengalahkan musibah. Yang kedua, musibah yang mengalahkan doa. Yang ketiga, doa musibah saling tekan. Kalau yang berdoa, setelah berdoa dia bersedekah, datang ke orang soleh minta didoain, ke orang tua dan lain-lain gitu ya, insya Allah gampang diijabah. Tapi kalau berdoanya sudah salah, pun gak ditambah parapin yang membuat cepatnya jawaban doa tersebut, maka terkadang kebalikannya, musibah tetap yang kena. Udah dibilang ini gunung meletus, kosongin lereng, jangan ada yang tinggal di villa. Kata satu orang, enggak, saya sih bertahan, saya bisa tahan itu lahar. Dia doa, dia zikir, gosong. Karena enggak ada yang bisa menahan takdir. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Orang Islam itu, kalau tahu ada takdir yang buruk, ya minggir. Jangan diterabas. Jangan beranggapan kalau saya Islam dijaga sama Allah. Betul. Tapi ada hukum sebab akibat. Allah enggak ciptakan manusia sakti untuk tidak mati kena bencana alam. Minggirlah. Itulah bahasanya Umar bin Khattab, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Aku minggir, aku menghindar dari takdir yang buruk untuk pindah pada takdir yang baik gitu ya. Jadi bukan qanaah dengan takdir yang enggak baik. Ya, aku sih nggak apa-apa, aku bertahan, Allah juga tahu. Ustaz, aku tinggal di sini aja, Ustaz, biarin ya, tiap hujan kebanjiran lah gitu. Ya kalau nggak punya kemampuan ya nikmatin deh ya. Kayak di daerah Kalimantan itu kan ada pasar apung ya, orang jualan di atas pesawat apa sampan itu kan ya, karena mereka sudah nyaman tinggal di pinggir Samarinda itu kan nggak masalah. Tapi kalau kita bisa menghindar ya lebih baik buat kita. Tentunya seperti itulah bahasa agama. Yang pertama, sambunglah silaturahim. Jadi kalau kita pengen panjang umur, sambung silaturahim. Semua penyebab terjadinya perpecahan hubungan silaturahim itu dihindari. Ya. Yang kedua, yakni berakhlak mulia itu sendiri. Ya, kalau tadi kan panjang umur dengan akhlak yang mulia, iya. Di dalam akhlak yang mulia itu ada sambung silaturahim dan berakhlak mulia itu sendiri gitu loh. Jadi umum sih ya namanya akhlak mulia ini kan tabiah, tabiiyah. Tabiat kita yang memang sudah menjadi sebuah ciri kita akan kebaikan yang kita lakukan. Biasanya likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Biasanya tiap manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Ada orang yang memang sukanya nerima tamu. Ada orang yang sukanya nenamu. Ya ada, ya senang sama tamu, ada yang senang nenamu, ada tuh. Ada yang senang jualan, ramahnya dia kalau berdagang. Tapi ada juga senangnya wisata kuliner, malah belanja sama jajan gitu ya. Kalau udah jajan start, semua yang dagang senang sama dia gitu ya. Karena dibeli, dimakan kagak, betulnya lapar mata. Atau apalah, macam-macam manusia. Ada yang senangnya itu silaturahmi dengan jalan kaki. Kayak orang-orang dulu, ini Betawi nih, Jakarta. Sampai tahun 80-an tuh kondangan masih baris dulu. Oh, pakai bebek, betul ya. Sekarang udah nyaris nggak kelihatan yang kayak begitu ya. Karena buat orang sekarang kalau jalan kaki itu resiko keserempet lah, inilah itulah gitu, makin nggak berani. Tapi ada juga yang suka silaturahmi menggunakan kendaraan, ya, baik motor, mobil maupun mungkin goes sepeda atau apalah, malis nggak masalah, silakan. Selama memang prosesnya itu nggak merusak orang lain boleh. Intinya apa? Dia berusaha untuk memiliki karakter ciri khas tersendiri. Ada tradisi-tradisi yang dibuat dalam rangka seperti itu gitu loh.
Ada sebagian masyarakat yang terbiasa tahadu tahabu, saling memberi hadiah, timbulnya cinta, timbulnya sayang. Ada. Ya, tidak sedikit orang yang memang gemar untuk memberikan hadiah. Kayak kita di negeri Arab, kalau umroh haji, kita kalau ngelihat orang Arab itu enggak bosan sama hadiah. Dan hadiah yang paling berharga buat mereka itu buat kita apa? Air. Buat kita sih biasa aja dikasih air, betul. Karena negeri kita kan banyak air. Tapi kalau buat mereka negeri yang susah air, ngasih air, dahsyat. Ya, kita kalau dikasih Pertamax seneng, betul ya? Atau sejenisnya lah. Karena susah di sini, ada juga mahal gitu kan. Tapi kalau di negeri yang banyak begituannya dikasih biasa. Orang Arab disedekahin minyak, enggak disebut gitu. Banyak kan gue, gitu dia bilang. Saya enggak ngebahas sebenarnya tentang apa yang dia beri, tapi mereka gemar memberi. Jangan lihat ya, kalau apalagi kalau namanya Ramadan. Pernah enggak puasa Ramadan di Arab? Coba sekali-kali deh. Itu orang berebut narik kita supaya buka puasa bareng mereka itu. Di kita kadang-kadang dibatasin takjil gratis 20 orang, gitu kan? Nah. Kalau di Arab enggak ada yang namanya takjil tuh, iftar diseret gitu tuh. Kayak calo-calo tiket mau lebaran tuh, wah, berebut lah. Lah, iftar ma'ana tahlina bismana. Kalau direbut sama orang bisa ngomel apa? Hobi mereka untuk tahadu tahabu, hobi mereka. Ya ini boleh jadikan karakter khusus buat kita itu. Karena tetap hukum asalnya apa? Al-yadul ulia khairun min yadi sufla. Karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di Islam kita menerima hadiah orang sangat dianjurkan, walaupun yang ngasih hadiah tuh orang gak mampu, terima aja, kan bikin seneng orang yang ngasih ya. Tapi bukan dirubah, karena kata Nabi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita terima hadiah orang, kita kasih hadiah lebih dari apa yang dia kasih. Mana kosot sodakotum mimmalin, tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Bahkan kalau udah mulai pegel-pegel badan, yang kita omongin merek obat, mulut sakit aja gitu ya. Sedekah. Ya, dan sedekah itu enggak harus uang yang banyak. Kadang kita enggak punya uang bisa sedekah. Apa? At-tabassum fi wajhika liahika sedekah. Senyum pun sedekah. Jangan udah susah, hidup keblangsak, nyureng aja di pojokan. Sekalinya ngomong gibah, waduh, orang semua salah, yang benar cuma dia. Suruh mati jalan diri ke orang Toraja yang begini gitu ya. Suruh berakhlak yang mulia, punya tabi'i, punya tabiat yang baik, karakter yang baik. Masya Allah. Banyak ulama berkomentar tentang arti akhlak yang mulia. Salah satunya di zaman tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Mubarak. Beliau menafsirkan makna akhlak mulia ini bahwa hal itu tergambar dalam wajah yang berseri-seri, memberikan yang ma'ruf dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu terpancar dari wajah yang berseri-seri. Makanya dulu orang suka bilang, dan orang tahu, kalau bahasa kitanya begini, aku mengetahui ini semua nih muridnya Abdullah bin Abbas. Apakah kau tahu dia murid Abdullah bin Abbas? Ra'aitu min wujuhihim, kami melihat dari wajah-wajah mereka berseri-seri. Muridnya Abdullah bin Abbas berseri-seri. Kelihatan, oh ini orang soleh ini, kelihatan. Sekarang juga banyak, ini muridnya siapa nih, tegang-tegang semua nih, betul. Gampang gitu ya, kenapa? Kaca gak ngebuang lanjaran gitu loh. Jadi akhlak yang mulia itu akan memancarkan karakter. Al-Wasiti, salah seorang ulama pernah mengatakan, akhlak mulia itu adalah bersikap tidak kasar dalam pergaulan dan bijak dalam bertindak.
disebabkan kedekatan dan pengenalannya kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan akhlak mulia adalah menyenangkan orang lain, baik dalam keadaan senang maupun susah, itu akhlak. Kayak buah-buahan yang manis tidak berubah rasa karena suhu udara. Ya, itu akhlak yang mulia. Atau istilah akhlak yang mulia itu fitrah. Tidak perlu kita katakan saya punya akhlak yang mulia, orang juga tahu. Seperti langit yang enggak perlu berkata, "Hei, hei, aku tinggi." Enggak perlu. Orang bakal berkata, "Langit itu tinggi kok." Seperti gunung yang tak pernah berkata, "Aku kokoh, menjulang tinggi." Enggak perlu. Orang juga tahu gunung itu tinggi, kokoh dan menjulang ke langit. Ya. Enggak perlu mengekspos diri. Padang savana berkata, "Lihatlah, terbentang luas aku dengan kondisiku." Enggak perlu, orang juga bakal tahu dan berkata seperti itu kok. Ini yang dikatakan akhlak. Kenapa? Karena enggak usah dilontar. Itu sesuatu yang timbul dengan sendirinya. Karena akhlak yang mulia seperti buah yang dipetik dari sebuah pohon yang ditanam. Mayazra yahsud. Siapa yang menanam, dia bakal metik. Kalau kamu tanam banyak kebaikan, kamu petik akhlak yang baik. Itu dengan sendirinya. Dan akhlak yang baik itu bukan kepura-puraan. Karena timbul dari dalam badan seseorang. Sampai diamsalkan sebagai penyebab panjangnya usia. Bukan kepura-puraan. Bukan muka sales lah. Mungkinnya muka sales tergantung barang dagangan. Ya harusnya enggak seperti itulah. Abu Darda pernah meriwayatkan dari Rasul sebuah riwayat hadis yang mengatakan, "Ma sayun athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khulqin hasanin wa inna Allah la yubghidul fahisal badi." Naam. Ada riwayat yang mengatakan bahwa "Ma sayun athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Wa inna Allah la yubghidul fahisal badhi. Dan sesungguhnya Allah sangat murka terhadap orang yang bersikap keji dan kasar. Jadi akhlak yang mulia itu enggak keji, enggak kasar. Dan ini yang memberatkan timbangan di akhirat nanti, kata Rasul begitu. Yang ketiga, yakni memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Nah, beliau pernah bersabda, "Silaturrahim wa husnul khulq wa husnul jiwar ya'murani ad-dayar wa yazidani fil a'mar." Silaturrahim, kata Rasul, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia, wa husnul jiwar, dan berbuat baik dengan tetangga, ya'murani diyar, dapat memakmurkan rumah, wa yazidani fil a'mar, dan menambah panjang umur. Insyaallah ya. Buat Imam Ahmad, Nabi pernah mengatakan, silaturrahim wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia, wa husnul jiwar ya'murani diyar, dan berbuat baik kepada tetangga akan memakmurkan rumah, wa yazidani fil a'mar, dan memanjangkan umur. Jelas ya, ini Nabi kasih bocoran ke kita nih, gimana caranya supaya tetap bisa silaturahim, berakhlak mulia. Dampak positifnya apa, kau pertahankan itu. Berbuat baik kepada tetangga, memakmurkan rumah, menambah panjang umur. Wah, ya nggak perlu minum suplemen, nggak perlu banyak olahraga, ya. Udah Allah kasih baik semua. Kenapa? Orang doain kita, ucapan salam orang ke kita itu doa. Assalamualaikum, assalamualaikum itu doa. Ya,
Dan itu enggak main-main. Makanya orang-orang soleh mempertahankan itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Karena Nabi pernah mengatakan dalam riwayat lain, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir, falyuhsin ila jarih, maka hendaklah dia berbuat baik pada tetangganya. Jadi memang jadi sebuah kebiasaan dan ciri khas orang seperti itu gitu loh. Nah, ada beberapa kiat dalam syariat Islam ini di mana kiat tersebut bisa menjaga umur agar produktif. Karena Allah bakal tanya umurmu dihabiskan untuk apa? Maka kalau nanti ditanya umur dihabiskan buat apa, kita bicara produktivitas usia otomatis. Nah, ternyata di sini ulama mencatat ada beberapa kiat untuk menjaga umur agar tetap produktif. Ya, dijelaskan bahwa manusia yang tahu kapan usianya selesai atau mungkin kapan ajal menjemputnya, untuk itu ada karunia Allah yang mesti dia sambut. Yang pertama dijelaskan bahwa ternyata memang menyambut karunia Allah yang begitu luas ini dengan melakukan empat perkara. Perkara yang pertama, dia mengerti bahwa dosa-dosa itu menghapus kebaikan, maka dia akan memaksimalkan agar umurnya produktif lebih kepada dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dia cegah keburukan terjadi. Kalau silaturahmi manjangin umur, maka dia akan cegah semua yang menyebabkan terputusnya silaturahmi. Ya, saya bukan tipe orang yang orang ini berkata gitu ya, saya bukan tipe orang yang pandai bergaul, tapi saya tipe orang yang insya Allah enggak pandai untuk bermusuhan gitu loh. Jadi dia cuma berusaha kalau memang dia enggak bisa mendatangi seseorang karena jarak dan fasilitas kendaraan yang tak dia miliki, ya, paling enggak dia jadi sesuatu yang menarik yang orang senang kalau datang ketemu sama dia. Karena kadang-kadang hidup ini enggak selamanya kita bisa melangkah semau kita. Ya, sometimes kita harus diam, orang datang kepada kita. Itu harus kita akuin. Kayak kita bergaul, enggak selamanya pengen didengar. Sekali-kali jadilah orang yang suka mendengar, gitu ya. Nanti ada masanya kita seperti itu. Ya, apalagi kalau sudah mulai fitnah di mana-mana, maka diam itu emas. Ya, jadi kalau diam itu emas, ya dipertahankan. Bukan berarti kita enggak boleh bersuara. Ada bahasan tentang amar ma'ruf nahil mungkar dengan sendirinya nanti. Ada sebuah riwayat Sauban, sahabat Nabi ini pernah meriwayatkan sabda Rasul yang mengatakan, la'alaman akwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibal tihamah bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haban mansura. Kata Sauban begini, ini contoh tentang dosa itu menghilangkan kebaikan. La'alamanna, sesungguhnya saya mengetahui dan saya sangat mengetahui, akwaman min ummati, sekelompok orang dari umatku, ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihama biyadhan, yang membawa kebaikan di akhirat nanti sebanyak pegunungan Tihama. Gunung Tihama, tahu? Gunung Tihama itu kalau kita dari Mekah ke Taif itu kita lihat gunung-gunung yang ketutup kabut putih sampai ke negeri Yaman, Hadramut. Itu Tihama namanya. Jadi kata Nabi, aku melihat ada sekelompok kaum dari umatku nanti yang menyeret kebaikan setinggi gunung-gunung Tihama yang putih itu. Gitulah.
Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Tetapi Allah jadikan kebaikan tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, sama dengan riwayat yang mengatakan, ya ibadi, law ataitani bikurabil ardi khataya, summa laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Sama. Cuma ini kebalikannya. Ya, seandainya hambaku datang nanti di akhirat menyeret dosa seluas langit dan bumi memohon ampun kepadaku tanpa berbuat syirik kepadaku, kudatangkan ampunan sebesar dosa yang dia lakukan. Mirip. Itu masyiahnya Allah. Tapi nanti juga ada orang yang di dunia ini tamattu, tetapi ketika dia datang ke Allah dengan kebaikan, Allah musnahkan. Ini yang di surat di hari Jumat suka kita dengar ayat yang mengatakan, wujuhun yawma idzin khasi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min 'ainin laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ya, ada wujuh yawma idzin khasi'ah. Ada wajah-wajah yang tertunduk, lemah, lunglai, malu. Amilatun nasibah. Dulu di dunia dia beramal soleh, cuma Allah musnahkan. Beramal soleh tanpa ilmu, dia berbuat baik menurut dia. Ya, masyarakat mengakui kebaikan dia, cuma Allah batalkan kebaikannya. Kenapa? Karena enggak ada syariat yang dia pahami. Kalaupun dia berbuat baik buat orang, bukan buat Allah, walaupun mulutnya basah berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kadzabta, dusta kamu. Dia berkata, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bohong. Buktinya salat, takbir, nunggu orang lewat, baru orang lewat motong kambing, motong sapi, buktinya pakai dipilok badan sapi. Aji Dudung, Ma'ruf Budi, riya, baru motong sapi satu aja namanya pakai pilok. Ya, wa mahyaya, matinya apa, hidupnya juga sama. Baju harus merek luar semua biar orang tahu gitu ya. Kan lagi tren sekarang kan semua merek di luar, betul? Enggak model merek dalam. Saya gede di lingkungan tukang jahit, ibu saya tukang jahit, baju saya semua jahitan ibu saya sampai detik ini gitu loh ya. Mereknya di dalam, sekarang merek luar semua, betul? Ini kan muskilah. Yang saya tahu merek luar tuh Superman dulu gitu ya, pakai pakaian dalam di luar, mereknya di luar gitu loh. Masya Allah. Sekarang ya, jadi akhirnya tujuannya sudah berubah. Ya walaupun kita berhusnuzon ya, enggak ada masalah juga. Karena kita pakai celana blue jeans juga merek luar dari dulu kan. Nah, enggak apa-apa. Kayak yang saya maksudkan di sini, jangan rubah fungsi itu gitu loh. Apalagi kalau urusannya buat Allah, kita enggak hitung-hitungan kalau buat Allah ya. Yang terbaik lah kalau buat Allah. Iya. Tapi nanti ada orang yang seperti itu. Omah mati, matinya juga belum mati sudah sombong. Ya kalau saya sudah ada persiapan lah, saya sudah beli dua lubang di San Diego. Bus. Di sana khusus orang-orang yang ya sorga udah jelas lah gitu. Malaikat juga pakai dasi kupu-kupu gitu. Waduh, mati belum udah sombong amatnya. Nanti dibangkitin minta dispensasi, tolong yang San Diego sebelah kiri gitu ya. Yang kuburan biasa sebelah kanan. Ya enggak gitu kali. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Kalau bicara bangkit nanti mah sama. Mau yang diwafatinnya di Indonesia, di Mekah, di Madinah, mau di luar negeri, mau di mana enggak masalah ya. Kalau di Jepang saya ngelihat ada pemakaman itu pakai apa tangga apa eskalatornya itu ke bawah gitu ya. Jadi groundnya ke bawah itu loh. Jadi ternyata pemakaman tuh sudah dibikin seperti itu gitu ya. Jadi enggak melebar kuburan tapi ke dalam. Boleh di kita boleh, enggak masalah. Intinya di manage lah mengenai pemakaman ini kan ya.
Tapi bukan buat sombong-sombongan. Ya saya sih alhamdulillah Ustaz, keluarga saya udah pada haji semua, anak-anak juga alhamdulillah. Ini ibu bapak saya juga pada di San Diego semua taat gitu ya. Sebagai kuburan-kuburan mewah gitu ya. Yang dekat para pahlawan dah, yang dekat sama Allah. Waduh, segitu. Kesian amat yang kuburannya bolong kena banjir. Enggak kayak begitu ya, enggak boleh. Kita mau dikubur di mana aja boleh. Tapi bukan buat disombong-sombongin ya. Kayak kita tinggal, oh saya sih anak selatan kan, kalau nggak tinggal dekat mau sono nggak main gitu. Lah terus, masya Allah, apa hubungannya sama neraka sama surga sama anak selatan kan? Yang penting di rumah gedong sholat nggak? Jangan-jangan penghuninya orang keder semua, betul? Rumah mewah, fasilitas serba lengkap, tapi ngayalnya apa? Pindah-pindah hotel mulu, betul ya? Rumah mewah, tapi yang dihayalin jalan mulu ke Pila Puncak nyewa. Meja makan ada, tapi ngayalnya wisata kuliner tiap restoran didatengin. Dapur punya, tapi yang ada online mulu makanan belanjanya. Orang keder nih, ya. Mobil motor banyak, garasi luas, jalan miring saking penuhnya kendaraan. Tiap hari telok pinggang ke jalan ngadep. Kemana ya? Kemana? Mobil motor ada kemana? Orang keder, betul? Itu kulkas kalau dibuka isinya macam-macam yang belum diolah. Yang udah matangnya pada keras, kedinginan, betul? Tiap buka kulkas, telok pinggang. Masak apa? Apa gitu lo gak lihat bawang pada bakar sama daun? Maksudnya gak ada yang nyenggol? Telur sampai kayak bola bekel keras, betul, kedinginan. Ikan selar salah bantal di pojokan, no. Cumi sampai langsing, kurus kedinginan. Lihat. Ini kita orang-orang keder, anaknya mirip. Tiap pulang sekolah, buka tutup saji, lihat makanan, bingung. Makan apa? Makan yang ada, makan apa? Keluarga keder semua benar-benarnya. Minta dispensasi surga lagi sama Tuhan. Gak bisa, tentang-tentang anak selatan gitu, Masya Allah. Minumnya boba, Tad. Boba. Enggak, ini lagi ngomong di selatan. Ya. Di barat juga sama ngomongnya begitu ntar. Cuma diingetin, inna Allah la yangzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yangzuru ila kulubikum wa amalikum. Allah tuh enggak ngelihat pada penampilan kalian. Ya. Allah enggak peduli sama bentuk tubuh kalian. Oh yang keker tat, ini nge-gym tat, yang kanan barbel 55, yang kiri masih 40 tat. Bukan masalah beratnya, ini mata gak sekilo kelopaknya, kalau pagi susah amat diangkat gitu loh. Angkat barbel bilang 50 kilo, 40 kilo, ini gak sekilo, angkat gitu loh. Bangun jam 3:30, biasain tahajud, witir, tungguin azan subuh, itu yang sehat. Sibuk sama badan, subuh barang duha mulu tiap hari, Masya Allah. Ya, jangan, ayo jadi orang yang paham bahwa kita ini tercipta untuk sebuah peruntukan gitu loh, tercipta untuk beribadah. Ya, kemudian yang kedua, kiat menjaga umur produktif yang kedua, jangan sampai bangga dan tertipu oleh banyaknya amal. Ya, jangan sampai terlalu bangga dan tertipu oleh banyaknya amal. Sahabat-sahabat Nabi itu dijamin surga, salah satunya Umar bin Khattab itu. Ketika Nabi jelaskan tentang orang-orang munafik, Umar datang ke sahabat-sahabatnya. Apakah Nabi menyebut diriku? Apakah Nabi menyebut diriku? Umar yang dikatakan fil jannah di surga, khawatir kalau Nabi sebut dia orang munafik, padahal amal solehnya banyak banget. Masya Allah. Menangisnya Abu Bakar menjelang kematiannya karena merasa kurang dalam berbuat kebaikan. Dan orang-orang soleh sama Salman Al-Farisi, ketika dia tahu bahwa ajalnya sudah dekat, menangis dia. Sampai sahabat-sahabat lain bertanya, apa yang membuat kau menangis wahai Salman? Bukankah kau sahabat Rasul, kau safar bersama Rasul, kau berjihad bersama Rasul, apa yang kau tangisi? Aku hanya mengingat sabda Nabi yang mengingatkan tentang jangan terlalu banyak bekal di dunia. Perbanyaklah bekal di akhirat.
Makanya ketika Salman wafat cuma ditemukan 20 dirham dari uang yang dia miliki. Masya Allah ya. Orang-orang yang betul-betul apa menyederhanakan diri ya, mengurangi dunia untuk akhirat. Dia enggak bangga dan dia enggak tertipu dengan banyaknya amal. Surat Al-Mudassir ayat 6 itu ya. Kayak Allah berfirman, "Wala tamnun tastaksir." Dan janganlah kamu memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak. Kalau perlu kita kalau ngasih orang, orang enggak tahu kalau kita ngasih. Ya, jangan malah apa sih kita ngasih kadang-kadang sambil selfie atau sekalian bikin vlog ya. Oke Pak, silakan 1 2 mulai Pak. Ya makasih saya dikasih. Ini innalillahi ini zaman sosial media ini orang-orang kok bangga punya follower gitu ya. Uang syubhat yang dimakan itu. Iklan-iklan yang enggak jelas ya. Janganlah kita membiasakan diri ini dipublikasikan apa yang kita perbuat gitu loh. Karena masih banyak kekurangan kita. Masih banyak yang mesti kita lakukan. Lah kalau sedikit saja sudah kita seperti ini, gimana kalau banyak nantinya? Karena orang sekarang tuh nyari duitnya gampang, modal jempol dua, tak betul. Ya makanya jarang ulama sekarang, jarang orang jadi ulama tuh jarang. Karena keringetnya enggak banyak yang keluar. Ya. Wa yadubillah wa na'uzubillah. Jangan. Penyakit hati yang paling ditakutkan adalah penyakit ujub. Ujub itu merasa takjub dengan diri sendiri. Ya, akhirnya dia beranggapan bahwa kalau buat saya tinggal surganya doang nih, Ustaz. Karena udah banyak kebaikan yang saya lakukan. Wow. Bahaya sekali ya. Padahal orang-orang soleh itu menangis di malam hari itu. Kita bisa gak menyisikan waktu kita untuk menangis di malam hari itu? Bukan ingat dosa, bukan pegel anak, pegel suami, pegel istri, bukan. Tapi karena berzikir kepada Allah. Orang yang basah matanya di malam hari karena mengingat Allah gitulah. Jadi kenapa dia mesti menangis kalau ingat Allah? Karena fungsi dirinya ini belum maksimal seperti yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih kurang. Dia merasa bahwa dia masih kurang. Sholat 5 waktunya ini cuma sekedar menggugur kewajiban. Karena sholat belum tanha anil faksawal. Belum. Ya terbukti dia sholat sama orang tua masih suka ribut ya. Kayaknya dia sholat pengajian di mana-mana sama mertua enggak akur. Pengajian sama pengajian ya Allah, sama suami enggak saja hawanya betul. Percuma ada ijab kabul pindah tanggung jawab dari pundak mertua ke pundak suami itu. Kalau dulu sama orang tua kita enggak boleh bilang ah, ci, sama suami lebih lagi enggak. Karena dia ambil tanggung jawab dengan mahar yang dia bayar. Katanya kita ngaji, lihat. Katanya kita ngaji sama istri sama anak kita masih zolim ya. Sama saudara sama apa? Sama teman kita bisa ketawa ketiwi, cengar kita punya muka, balik ke rumah nyureng lagi. Ya kita kalau ingat kayak gitu ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Mau ngomong ibadah yang tinggi, ibadah paling gampang senyum pun kita enggak mampu. Ah, tuh. Jadi orang-orang yang berusaha untuk bermuhasabah diri seperti itu. Orang-orang yang tidak bangga dan tidak tertipu dengan banyaknya amal yang dia lakukan. Karena dia enggak mau terjebak dalam ujub. Kalaupun dia tahu bahwa dia bisa berbuat baik, dia ingat ayat An-Nahl 50 Allah mengatakan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Kenikmatan yang ada dalam dirimu itu minallah, dari Allah. Ini dia bermuhasabah diri, dia bisa bangun pagi seger. Ya Allah, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ba'amatan wa ilahi nusur. Mulutnya basah untuk berkata alhamdulillah. Ya, karena dia tahu hidupnya untuk apa dia tahu. Ini banyak orang yang hidupnya buat apa dia enggak tahu. Cuma dilahirkan, disusui, dikasih makan, dibesarkan, dikawinin. Ya, persis kayak sapi tinggal dipotong.
Gak ada karya hidupnya sama sekali. Tongkrang, tongkrong, ngaca mulu, ngaca nyisir. Astagfirullahaladzim. Dipikirin mayit orang Islam bareng sisir kali kaca gitu ya. Makanya kalau Nabi nawarin penampilan laki-laki itu tahlik, taksir. Pendekin atau botakin, pasti begitu kan? Supaya enggak terlalu bertele-tele hidup. Kalau buat perempuan, waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu harusnya rumah itu sorga. Makanya kalau sampai orang enggak betah di rumah, bukan penghuni sorga. Simpel bahasanya. Laki-laki harus tahu, bikinkan sorga buat perempuan. Supaya betah. Waqarna fi buyutikunna. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Bikin betah. Ini enggak. Malah senangnya apa traveling, muter negara-negara ini, negara itu, masya Allah. Negara mana yang dia enggak datang? Hotel bintang 5 mana yang enggak pernah dia cobain? Majlis taklim beratnya, astagfirullahalazim. Nah, ini bahaya nih kalau enggak buru-buru taubat, ini bahaya sekali. Karena hukum asalnya perempuan tuh bidadari. Bidadari itu betah di rumah. Kalau sampai rumahnya ini katakan surga, enggak betah bidadarinya, maaf, ada masalah itu. Mesti diluruskan buru-buru ya, karena Quran mengatakan waqarna fi buyutikunna. Sampai salatnya perempuan di rumah lebih baik ketimbang imam di Nabawi. Sampai segitunya. Supaya orang tahu. Ya, agar perempuan jadikan rumahnya seperti surga. Laki-laki pahamin itu. Fasilitasi perempuan supaya dia betah. Kalau sampai dia enggak betah, ada masalah berarti. Dan yang berkata baiti jannat itu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ada di rumah yang tidak menggunakan granit wala marmer, rumah Rasul yang sekarang jadi makam Rasul itu bersama itu ya. Di rumah tersebutlah Aisyah berkata, baiti jannat, rumahku surgaku. Nah, kita pengikutnya sekarang musinya tuh belajar tuh. Iya ya. Gimana kita mau kalau berdoa tinggal mau ke surga mulu, surga dunia aja enggak betah, bagi surga akhirat nantinya gitu ya. Nah, ini mesti diluruskan ini. Surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Innama sesungguhnya yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dibalas dengan ganjaran yang tidak disangka-sangka. Maknanya gini. Orang yang sabar ini kaitannya dengan yang kita bahas di sini. Ya, orang yang tidak tertipu oleh banyaknya amal. Ya, dia orang yang tidak terkecoh. Biarin kita enggak ketahuan yang berbuat baik, orang malah mencemooh kita, enggak apa-apa. Enak lagi, malah ngurangin dosa kita gitu loh. Kita enggak perlu harus jujur sama setiap orang bagaimana kondisi kita, enggak perlu. Karena memang mereka juga memang sebenarnya enggak pengen tahu. Jadi apa manfaatnya? Kecuali kalau ditanya, kita akan jelaskan. Kalau enggak khalas, itu yang paling baik seperti itu. Ya, tapi resikonya dicemooh. Lah, maafi muskilah. Kalamun aslayan tahi. Omongan orang enggak ada selesainya. Ya. Bahkan kalau perlu kita doakan itu orang. Mendoakan orang yang tidak tahu didoakan, 70 malaikat mengaminkan buat kita. Oh, dia sih enggak benar, dia sih gini. Kata alhamdulillah, ya Allah, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting jangan engkau yang murka, ya Allah. Yang kubutuhkan ampunanmu, ya Allah. Biarkan 1 juta manusia berbeda denganku. Tak jangan satu orang berbeda denganku yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enteng. La yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Karena enggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah kasih petunjuk sama kamu. Enggak ada yang berbahaya. Dunia ini enggak menjanjikan kenikmatan. Ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Kau pilih dunia, kau akan dilelahkan dengan dunia. Tapi ketika kau talak dunia, kata Rasul, dunia datang menunduk sama kamu nanti.
Karena orang-orang soleh dulu udah menjauhi dunia, dunia balik lagi kayak Abdurrahman bin Auf itu. Sahabat Nabi yang kaya, salah satunya Abdurrahman bin Auf, ya. Ini sering berdoa minta miskin sama Allah enggak keturutan. Kita mana berani itu. Bahkan dia kalau dapat sesuatu pagi, sore udah hilang, udah dikasih orang. Saking dia enggak mau dapat kasih, bukan malah susah, malah banyak orang yang terima kasih, malah makin banyak hadiah, dia pusing sendiri gitu loh. Karena semua takdir Allah, qadarullah wa ma sa fa'ala, masyaallah. Taib. Ya, yakni dari Utbah bin Abd diriwayatkan Nabi pernah bersabda, "Law anna rajulan yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamutu haraman fi mardatillahi azza wa jalla lahaqqarahu yaumal qiyamah." Naam. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad At-Tabrani di Sahih Syekh Albani, Nabi pernah mengatakan begini. Kata Rasul, "Law anna rajulan, seandainya saja ada seseorang, ya juru ala wajhi min yaumi wulida ila yaumi yamutu haraman fi mardotillah." Kalau seandainya ada seseorang ditarik dengan wajah terlungkup sejak lahir dia dilahirkan hingga ia meninggal usia senja dalam mencari ridho Allah, niscaya ia akan menganggapnya ringan dan remeh pada hari kiamat. Begini maksudnya gini. Sampai kalau kalian tahu ada orang yang lahir dalam kondisi sujud, sampai mati pun di usia dia yang paling senja sedang sujud mencari ridho Allah, maka dikatakan lahaqqarahu yaumal qiyamah, hari kiamat dia masih merasa kurang. Dia akan berkata, "Duhai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Biarlah aku sholat untukmu." Padahal terlahir sujud, sampai mati pun sujud di usianya yang paling senja. Allahu Akbar. Ya. Jadi masya Allah, saya suka bercanda sama saya punya mamah di rumah. Di hari tua beliau ini, kemarin beliau kena stroke. Tapi izin Allah sekarang sembuh total. Ya, alhamdulillah izin Allah ya. Karena ketika bisa menerima penyakitnya malah sembuh. Di usianya yang sudah enggak muda lagi ini, sekarang malah satu bulan itu minimal dua kali hatam Quran. Gitu loh. Saya suka bicara sama dia. "Waduh, nyusul kita nih," saya bilang gitu. "Ya Allah, masih kurang. Kalau ingat masa lalu yang kebuang tuh sayang. Sekarang dalam kondisi mata yang udah enggak sesehat dulu, ya harus mengais huruf-huruf dalam Quran dan menjadikan hataman dalam rutinitas harian." Masya Allah. Ya. Nah, buat kita yang masih sehat mau ngapain coba? Ya, kita buang sehatnya mata kita cuma untuk nyari si sale. Betul. Sale 50, sale 60, sale 40 ngapain? Iya, iya, sel. Ya, mata sehat cuma buat barang-barang diskon, buy one get two, get three, get four, get dicari semua. Nah, nunggu mata udah mulai enggak bagus, ain sama ogin udah bingung, fa ama qaf sebut salah nyebut baru pengen ngaji. Ini kan bahaya. Ya, jangan nunggu kita enggak mampu baru menghayalkan indahnya surga. Ayo fastabiqul khairat. Dan usia kita selama 60-70 di dunia ini itu cuma sejam setengah perhitungan langit. Singkat sekali loh. Jadi usia kita dari bayi 0 sampai 60-70 sitin wa sab'in itu perhitungan langit cuma sejam setengah. Jadi kayak jangan dibilang lama, sebentar, waktu itu sebentar sekali. Ya. Sangat-sangat tidak panjang waktu itu. Ya, orang-orang sono bilang itu apa buah hidup di dunia ini sesuatu yang singkat. Dan kesempatan itu gak berulang. Maka Nabi mengatakan, "Sihataka qabla saqamik." Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu itu.
sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum datang miskinmu. Bukan kamu enggak punya harta, hartamu enggak berfungsi. Lihat sekarang mobilmu yang mewah cuma dipegang dari kursi roda yang kau duduki. Rumahmu yang besar, kamarmu yang besar, kasurmu yang besar, spring bedmu yang mewah, bed covermu yang tebal, demi Allah cuma jadi ceritaan dari pojokan kamar rumah sakit yang kau sewa. Lihat, nanti ada waktunya ya kamu akan dipapa ke balkon rumah sakit cuma pengen lihat jalanan. Ada masanya nanti, dan itu bukan makin menjauh, makin mendekat. Orang yang berilmu mulai berpikir, ya Allah, iya, perasaan anak banyak tapi yang kelihatan cuma dinding rumah doang sama jendela. Perasaan punya segalanya cuma tinggal ceritaan saja. Ya karena dunia sifatnya fana. Wajar kalau dulu para sahabat mengatakan ikfini bihalalika an haramika wagni bifadlik amman siwa. Bahasanya ikfini, cukupi aku. Ikfini bihalalik, cukupi aku dengan yang halal. Wagni bifadlik, perkaya aku dengan keutamaan yang kau miliki. Aman siwak, ya Allah. Kepada siapa kalau bukan kepadamu aku memohon, ya Allah. Masya Allah. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, jangan rugikan orang lain. Kalau pengen produktif kita punya umur, ya, tolong jangan pernah merugikan orang lain. Jangan sampai apa ya? Apa yang kita lakukan menjadi penyebab orang lain menghalalkan keburukan gitu, atau menginspirasi orang untuk berbuat keburukan. Jadilah orang yang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat buat banyak orang. Nabi pernah mengatakan begini, atadruna mal muflis, kalau al muflis fina man la dirhama lahu wala mata', faqala innal muflis min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa syiamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyukdama alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Naam. Nabi ditanya begini, kata Abi Hurairah, Rasul pernah bersabda, atadruna mal muflis, muflis bokeh. Muflis itu artinya bokeh. Boleh kita pakai bahasa gitu tuh. Aduh, anda lagi muflis nih, lagi bokeh. Orang yang bokeh, muflis. Atadruna mal muflis, siapakah orang yang bokeh? Orang yang enggak punya apa-apa gitu ya. Kalau sahabat mengatakan al-muflis, orang yang bokeh itu fina diantara kami, man la dirhama lahu wala mata', orang yang enggak punya dirham. Jangan ngomong dinar, dirham aja enggak punya gitu lah. Kalau dirham kan perak ya, kalau dinar kan kita bicara emas. Jadi jangan kata emas, perak aja dia enggak punya gitu lah. Wala mata', tidak ada yang bisa dikemil. Ini orang muflis, enggak ada keuntungan sama sekali. Faqala, Nabi mengatakan innal muflis lah, ya dikatakan bokeh itu min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, ketika hari kiamat nanti dia datang dengan salat, pahala salat. Dia datang dengan pahala puasa, dia datang dengan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, bahkan dia orang yang ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti gitu loh. Makan harta orang lain, membunuh, memukul orang lain. Lalu orang itu diberikan pahala kebaikannya bila amal kebaikannya habis sebelum melunasi kewajibannya, maka dosa-dosa mereka diambil dan dilimpahkan padanya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Orang muflis itu orang yang sholat, zakat, puasa, semua ibadah, tapi kerjaannya nyakitin orang. Dan orang yang disakitin itu nuntut balas, maka pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, berbuat baiknya diambil semua ke orang yang sakit hati tadi, itu muflis. Dan dia dimasukkan ke neraka.
wujuhu yawma idzin khasiyah tadi. Orang-orang yang tertunduk malu. Ya kayak anak-anak yang sukses tapi durhaka sama orang tuanya. Ya, banyak perbuatan-perbuatan zalim yang dianggap lumrah dan biasa, kebaikannya bakal diambil. Itu muflis, itu orang yang bokeh, orang yang rugi. Yang keempat, waspadai dosa yang tak berhenti berbuah. Karena wa muqimun 'alaih la yufariqu hatta yufariqu ad-dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Karena kita nih manusia yang beriman nih pasti punya dosa. Dosa yang kita ulang-ulang. Bahkan dosa yang kita ciptakan setiap kita punya kesempatan berbuat dosa. Yang enggak bisa kita tinggalkan sampai kematian mendatangi kita. Betul. Tapi tolong jangan sampai kita tinggal diam dengan dosa yang berbuah. Ya, dosa yang tidak berhenti berbuah. Dicontohlah sama orang, contoh apa? Gara-gara ibu enggak pakai kerudung, anak ibu semua nurunin. Sekarang giliran ibu sudah pakai kerudung, nyuruh anak pakai kerudung susahnya, masya Allah, gitu ya. Tapi jangan lelah bu, ingetin terus. Ya, karena kalau ibu ngingetin namanya jihad. Ibu diem setan bisu. Walaupun mungkin anak suka ngebalikin kadang-kadang, alah mama bawelnya sekarang dulu gitu loh. Ya kan orang dilihat akhirnya bukan awalnya. Al-amal bi khatimiha, amal tergantung akhir. Kalau orang diingat dulunya kapan beresnya? Sahabat Nabi aja semua berbuat syirik masih jahiliyahnya. Tapi kan ketika dia tobat dia bisa penghuni surga kan, sama, jangan lelah. Ya, kita dulu pernah kerja di bank konvensional, mau nggak mau anak kita nih nurunin nih, diam-diam ada yang kerja, ingetin udah jangan, nah. Cukup mama papamu saja yang pernah mengalami kesalahan, jangan kalian masuk lubang dua kali nak, gitu, ingetin, itu jihad. Ya, ya mungkin dulu kita begini, dulu kita begitu, ya ingetin, nggak apa-apa, jangan tinggal diam. Karena khawatirnya dosanya berbuah. Fitnah yang kita lontarkan. Fitnah yang kita lontarkan. Oh, gara-gara kita kesebar fitnah kemana-mana. Saya berapa kali itu di Mekah, saya ditubruk sama orang meluk minta maaf. Saya bilang, kenapa? Ustaz, saya minta maaf. Maaf, kenapa? Saya kenal juga. Enggak, saya bilang. Saya lah yang selama ini telah membuat fitnah di YouTube antum inilah inilah. Oh ya Allah, ana bebas demi Allah. Tidak ada sedikit pun ana merasakan itu, tidak. Khalas akhi, ana sudah maafkan karena Allah. Bukan satu dua. Banyak yang datang WA-WA-in begini begitu. Khalas. Bangunlah pagi, doakanlah banyak orang. Allahumma aghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Enak, kita doakan banyak orang, yang enggak atau kita doakan malaikat-malaikat mendoakan buat kita semua insyaallah. Ya, jadi enggak terkecoh kita sama orang. Yang penting kul rabbiyallah sumastaqim. Yang penting biasakan semua karena Allah kita beristiqomah, itu yang paling penting. La tuqtalu nafsun zulman ila kana ala ibni adam al-awwal kiflun min dammiha li'annahu awwalu man sanna qatlah. Contohnya begini. Tidaklah satu jiwa dibunuh dengan zalim dari anak Adam ini, ya. Melainkan yang pertama menanggung dosa adalah orang yang membunuh pertama kali. Habil dan Qabil. Ya, si Qabil dibunuh sama si Habil. Semua dosa sampai detik ini Habil yang nanggung. Ya, karena dia enggak bertobat. Andai dulu dia mau bertobat, demi Allah, Allah stop. Ya, kayak kita nih, apa ya? Kita dulu enggak bawel masalah sholat sama anak. Ya, sekarang udah terlanjur gede nih anak, susah disuruh, betul? Gimana statnya? Kata ulama, tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Jangan tuntut anak sempurna kalau kitanya gak menyempurnakan diri. Jangan besar harapan pada sesuatu yang dia gak mampu untuk kita ikuti. Hati-hati itu.
Jadi mendingan ya udahlah kita akui, ya Allah, hamba yang salah, hamba yang zalim, ya Allah, laulaka man siwaka arju, ya Allah, ihdihim, berikan hidayah pada anak-anak kami, ya Allah. Insya Allah malah itu menjadi sebab datangi ijabah, insya Allah, ya. Wallahu alam bissawab. Taib, kita bisa berdialog, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Naam, fadlu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya ya, bagaimana dengan orang tua yang mereka itu takut untuk memaksa anaknya suruh sholat, bangun pagi, karena merasa nanti anaknya tuh ngambek, nanti berbuat yang enggak-enggak. Nah, jadi tidak, bukan enggak berani ya, jadi ya udah biarin dulu deh, nanti aja dia juga akan berubah. Nah, yeah. Nah pada saat sekarang dia anaknya itu dititipkan ke tantenya. Nah, di tantenya itu dia, tantenya ini orangnya disiplin untuk soal sholat gitu Ustaz. Jadi harus bangun subuh jam sekian, bangun sebelum azan sudah dibangunkan sholat gitu. Nah, nah tantenya itu bercerita ke orang tuanya bahwa sekarang anaknya ini alhamdulillah sudah udah rajin sholat, yeah, sudah ini, dan ayahnya selalu berkata ya udah alhamdulillah tapi jangan terlalu dipaksa, nanti dia ini itu gimana ya Ustadz, maksudnya mereka itu takut banget, yeah, anaknya ini untuk yang dia ngambek, yang dia, yeah, nanti pergi kemana-mana, yeah, gitu loh Ustadz, gimana, yeah, Ustadz? Kalau semalam ikut kajian online, kegiatan kita rutin setiap malam Selasa di Bogor itu ada kajian tentang kitab Fawaidul Fawaid. Di kajian itu semalam saya sempat bahas bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang Allah ridhoi dan orang gak suka dengan apa yang kita lakukan, teruskan, maka Allah akan membalikan keamanan dirimu dari orang tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya orang tua tuh punya power untuk dilindungi sama Allah karena perintah yang baik pada anak-anaknya. Jadi jangan pernah takut untuk ancaman anak yang mau kabur lah, inilah itu, terus sampaikan. Bukankah contohnya Nabi Nuh yang enggak lelah memanggilkan an irkab ma'ana, naik bareng sini wahai anakku, sa'awi ila jabalin, enggak, saya pengen naik ke atas gunung yang paling tinggi, la asimal yawma min ghadabillah, hari ini enggak ada yang bisa luput dari murka Tuhan, walaupun gunung yang paling tinggi sekalipun. Tapi anaknya tetap ngelawan kan, tapi terus ya, dan sambil didoakan. Makanya gini, kita ini orang tua ya, jangan cuma depan anak kita ngomong, ketika anak terlelap di malam hari pun kita bangun tahajud, keliling ke kamar anak, doain wa'izuhuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan min hamatin wa min ainin lamah. Kadang-kadang doa yang dipanjatkan ketika yang didoakan gak tahu lebih mustajab ketimbang orangnya tahu didoakan, biasanya gitu. Jadi jangan lelah untuk selalu mengajak yang baik dan mendoakan tentunya, gitu ya. Terus udah, jangan ditimbrungin. Ini kan kesana tadi ayahnya mengatakan, udahlah jangan keras-keras lah. Agama itu nggak bicara keras, bicara tegas. Kalau kita ceramah nggak keras ngantuk orang, betul ya? Harus keras suaranya gitu ya. Tapi bukan galak, tapi tegas dalam dakwah, sama seperti itu, gitu loh. Ustadz, bolehkah merayakan ulang tahun? Ada pertanyaan klasik. Ya, kan udah pernah dengar tahu. Jangan tiap ustadz diuji sama beginian melulu. Mau ustadz bilang boleh gitu. Ya, dalam Islam lo kan khairul lasabakuna ilaihi. Kalau baik, para sahabat sudah melakukan. Tidak ada Nabi nggak mencontohkan, sahabat nggak melakukan. Ya, Nabi hanya mengatakan hari Senin aku dilahirkan, bukan tahunan, mingguan, bulanan kalau perlu ulang tahun itu gitu ya. Karena setiap waktu kita ulang, waktu itu memang berulang gitu ya. Tapi kalau untuk merayakan, apalagi orang Islam,
pakai tiup lilin, berdoa depan lilin, GM, jahil murokab, bodoh double gitu loh, betul-betul. Orang Islam kok berdoa depan lilin, gimana enggak mudeng gitu loh. Ya habis tradisinya begini, setelah tradisi bodoh itu, buang jauh-jauh itu. Kebiasaannya enggak boleh ya. Kalau kita enggak bisa menghilangkan kebiasaan merenung tahunan, misalkan ketemu bulan, ketemu hari, tayyib, ya sudah, bangun tahajud aja malam, kita nangis di malam tersebut lebih baik. Enggak usah pakai perayaan macam-macam, enggak usah udah. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dibiasakan ini mesti dihilangkan gitu ya. Ustaz, jika kita bersedekah dan disebutkan namanya, apakah itu termasuk riya, Ustaz? Tinggal tergantung niat. Kalau niatnya memang untuk diperjelas supaya enggak salah, innamal a'malu binniat. Tapi kalau memang enggak perlu diperjelas, pakai diperjelas, jadi riya nantinya ya. Riya itu kan mempertontonkan supaya orang tahu, dengar, atau apa ujub sengaja supaya orang ini takjub, itu enggak boleh gitu. Ustaz, apakah kita berdosa jika kita membantah suami sedangkan suami bikin kesel? Kena tadi nih. Bikin keselnya apa dulu? Kalau bikin keselnya yang Allah juga marah, ya boleh. Tapi kalau yang dia bikin keselnya, kesel menurut kita, ya kesel lah. Tiap ngeliat muka kita, udah sholat belum? Udah sholat, kesel lama-lama gitu lah. Ya kesel lah, suruh ngaji mulu gitu ya. Itu kan kesel yang salah. Tapi kalau kesel ngelihat suami enggak sholat, ngelihat suami apa enggak demen ibadah, ya males. Benci dan cinta kita tuh karena Allah. Saya suka sama dia, cuman Allah benci, saya belajar benci juga sama dia gitu loh. Tapi tetap ya, ada tata krama. Rakyat ngomong kepada presiden tuh ada adab, ada etikanya. Namanya ibu kan rakyat, suami kan pemimpin yang dipilih, betul? Ada tata keramanya gitu ya. Kayak makmum ke imam, imam salah, makmum ingetin kalau perempuan, kalau yang laki subhanallah. Jangan imam salah main tarik kerannya, mundur. Enggak ada tuh, ada begitu ya dalam Islam ya. Ustaz, bagaimana kiatnya menjadi orang tawadu? Tawadu itu kalau bahasa syairnya, takun kan najmi lahali nazirin ala sofahatil ma fahuwa qarib wala takun kaduhun ya'lu binafsi ala tobaqotil bari fahuwal wadi'. Merendahlah kamu, tawadu itu merendah seperti bintang yang tinggi di atas permukaan air dekat cahayanya, pada hakikatnya dia jauh. Jangan seperti asap yang dekat tapi enggak kepegang. Tawadu seperti itu ya. Kita disuruh merendah, enggak perlu bilang kita sehat, cukup sering datang ke majelis taklim ya, enggak usah ngomong saya sih sehat, buktiin kalau sehat. Sehat jarang nongol gitu ya, sehat subuhnya bareng duha gitu. Orang kalau sehat gitu ya maksimal dalam, jadi enggak usah. Saya sihat ini sono ke sono dat, ini tanah nih punya siapa kayak gitu ya, atau nggak usah buktiin sama sedekah, buktiin, nggak usah berteori, hidup ini praktek. Kalau saya punya rezeki saya bakal bangun semuanya masjid dat, lah rumah juga mana masjid semua, betul? Ibuktiin atuh, kagak dibikin, bikin. Kalau enggak bisa bikin masjid, beli rumah samping masjid. Begitu. Ini badan makin tua bukan makin muda. Dulu 5 kilo bisa lari nyampe ke masjid. Sekarang 20 meter bismillah ya, bangun 3 kali, bismillah bismillah bismillah, betul? Cari rumah yang dekat masjid bukan dekat mall. Buktiin gitu loh. Nikmati sunnah di rumah, wajib di masjid, asik. Bilang sama suaminya begitu. Ini kita nih kalau bisa pelan-pelan kita cari tempat yang dekat pesantren, dekat masjid ya, supaya hari tua kita dekat sama Allah. Begitu harusnya, jangan cuma berteori. Ustaz, bagi ikhlas, Ustaz, bolehkah kita membaca zodiak? Ya, horoskop bintang B. Pengikut si Udin ya kalau begini nih ya.
Kayak Quran kurang untuk dibaca gitu. Zodiak, horoskop, bintang-bintang, segala bintang apa itu, Gemini, Virgo, Libra, karya tulis para dukun, udah bohong udah. Hari Rebo, tanggal bagus, angka, udah bohong. Bohong udah. Islam enggak ada yang begitu-begituan. Semua hari baik. Tinggal tergantung peruntukan kita untuk apa gitu loh. Enggak usah baca-baca zodiak. Ustaz, seandainya orang yang berilmu menindas dengan ilmu pengetahuannya gimana, Ustaz? Waduh. Ya jelas itu ilmu yang enggak bermanfaat, tapi ntar dulu nih. Kadang-kadang orang suka hasut aja kalau lihat orang berilmu ngomong. Tuh kalau dia ngomong jadi panjang deh akhirnya. Karena orang pinter kan kalau ngomong kan ilmiah, nyambung. Kalau orang yang ilmunya pas-pasan ngomongnya tuh the point mulu, gak bisa nyambung. Ya, ya kalau memang pada akhirnya memang ilmunya itu mendatangkan keburukan, ya diingetin. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat ya. Ustaz, Qabil, apakah dia ingkar dari manusia keturunan Nabi Adam, Ustaz? Habil. Ya sebenarnya karena memang apa sifat hasud iri manusia ya, karena Adam itu menikahkan anaknya silang, persilangan, si Habil mendapatkan yang biasa, si Qabil mendapatkan yang luar biasa, iri. Nah, maka di Islam ini kita nggak bisa menghilangkan sifat iri, boleh punya iri, dialokasikan aja, iri ngelihat orang kaya bersedekah, iri ngeliat orang berilmu menyampaikan ilmunya boleh. Selain daripada itu gak diperbolehkan. Ya, karena dia gak bertobat, maka keburukan disandarkan kepada dia. Ustadz, bagaimana mensikapi anak bawaan suami yang tidak suka dengan saya sebagai istri baru ayahnya? Dari pertama udah tahu resikonya kan, nikah sama orang yang sudah punya anak gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam Islam, janda kawin itu bukan cuma sekarang, dari zaman Nabi sudah banyak. Nabi juga nikah sama janda, betul? Bahkan Nabi Yusuf yang ganteng juga nikah sama siapa? Janda. Bukan gak dapat gadis, tinggal dia nikah peruntukannya untuk apa gitu ya. Tapi dari zaman dulu janda duda kalau kawin gak bawa anak. Jadi gak repot, anaknya taruh di orang tua, taruh di yang berhak untuk mendidik. Atau kalau memang gak ada yang dititipin, discuss dulu dalam ta'aruf. Supaya jangan jadi masalah. Rumaisah binti Milhan, perempuan yang Nabi lihat lagi wudu di sorga, ibunya Anas bin Malik. Waktu dia mau menikah sama Abu Talha, Anas bin Malik ditaruh di mana? Rasul. Jadi pembantu Rasul. Rumaisah nikah, gak bawa anak jadi wasit. Enggak. Anak ditaruh. Karena perempuan kalau sudah nikah, suami nomor satu. Nah, suami mesti tahu tuh. Jadi jangan lagi dia terbebani sama anak-anak kamu. Anak kamu ya punya ibunya, kalau masih ada. Ya, ibunya yang mendidik. Atau letakkan pada siapa yang bisa mendidik. Jangan sampai istrimu yang baru ini suruh akur dengan orang yang susah diakur. Jadi dalam bahasa agama tuh begitu. Ini kita kadang-kadang sekarang nikah nih dengan nafsu. Kamu nikah dengan aku, buy one get two, get three, get four. Lakinya dengan sahwat yang di kedepan-depan, yaudah gak apa-apa dulu deh, yang penting dapat gitu. Ya, ini emang mesti ada kajian pra-wedding sebulan, jangan sekali gitu ya. Baru paham nanti. Ustaz, itu tapi kalau anaknya masih kecil juga gitu dititipin gitu. Ada ta'aruf, maka kan ada ta'aruf. Anas bin Malik dititipkan ke Rasul itu usianya masih gulam, 7-8 tahun usianya. Jadi makanya kalau mau nikah mikir-mikir, jangan main nikah aja akhirnya anak jadi korban. Jadi omongin sama calon suaminya nih, saya sih gak mungkin menolak ada orang baik datang ke saya terima ya, tapi saya masih punya anak yang saya belum bisa titipkan ke yang lain, kira-kira dimaklumin gak? Kalau kira-kira gak dimaklumin ya udah ntar dulu deh, ada omongan, jangan sudah nikah baru nanya. Ya kalau udah nikah kan susah, suami punya hak ya, Tuhan perempuan di bumi itu kan suami, susah nanti kalau udah nikah. Sebelum nikah ada yang namanya ta'aruf.
tak kenal maka ta'aruf. Cari tahu, supaya tahu. Suami juga bilang, saya nikah sama kamu, saya punya anak ketitipan, ibunya meninggal atau mungkin gak baik atau apa-apa, kira-kira gimana? Kalau dia bilang, saya gak bisa sama anak-anak, saya khawatir saya zolim, karena saya bukan ibunya, omong dari pertama. Tapi insya Allah saya belajar, yang kamu suka, saya suka insya Allah. Tapi tolong siapkan maklum. Nah suami kok udah ngeliat kayak gitu, kerja sama sama mertua, kan gak ada bekas mertua. Seperti gak ada bekas orang tua, betul? Iya, bu saya mau nikah lagi, saya berharap cucu ini di tangan ibu dulu ya, saya jamin bulanannya, hariannya, dan lain sebagainya. Itu bahasa basi sebelum pernikahan ya. Wallahu alam bisawab. Khalas ya her, semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Ustaz satu lagi dong. Satu lagi ya, betul ya. Ya, Ustaz gimana ya? Ya curhat sedikit ya. Jadi bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan saudara sama teman-teman yang selalu kenapa sih nggak nikah-nikah? Kenapa sih pilih-pilih? Apa sih yang diniin? Nah itu gimana Ustaz? Maksudnya kita kan, karena saya berapa tanya juga sama Ustaz, boleh nggak kalau umpamanya dia seperti ini gitu kan? Okay. Jadi kan kita juga mikir Ustaz. Maksudnya jadi bukan, intinya ditanya gimana? Kenapa? Kapan? Kenapa? Gitu. Terus kenapa mesti saya yang jawab? Gitu loh. Kan ente yang ditanya, oh Allah. Iya. Oke, saya paham ya. Capek, maksudnya capek Ustaz, selalu pertanyaannya kalau bertemu itu mulu. Sedangkan memang ada beberapa yang di ya sudah, intinya orang yang ditanya tersebut punya alasan. Mungkin yang pertama memang jodohnya belum datang ya. Yang kedua mungkin memang dia belum bisa menentukan pilihan karena masih istikharah ya. Atau mungkin yang ketiga masih ada trauma yang belum bisa hilang gitu ya. Ya jelaskan sama dia qadarullah. Doakan saja saya jadi orang yang soleha insyaallah, yang lo persiapkan malaikat entah di mana waktunya datang dalam hidup saya nanti insyaallah gitu ya. Jangan terlalu bertele-tele. Kepanjangan udah ya, qadarullah. Rezeki maut jodoh udah diatur. Doain saja biar digampangin. Kadang-kadang jawabnya begitu kan, Allah yang mengatur takdir. Tapi kan kenapa sih enggak mau sama si ini? Kenapa enggak mau ini? Kayak gitu melulu. Kalamun nas la yantahi. Kalamun nas la. Omongan orang enggak ada selesainya. Ya. Kamu yang ngejalanin hidup, jangan kata orang. Ya makanya itu istilah kadang-kadang tuh, ente kadang-kadang dibuang tuh. Ya. Kadang-kadang tuh enggak bagus. Maka dalam Islam enggak diperbolehkan. Sudah emang belum saatnya insyaallah. Doain ya semoga jadi yang terbaik. Selesai sudah. Orang juga jadi segan kalau kita ngomong kayak gitu ya. Semoga dimudahkan yang belum nikah, digampangin semua nanti insyaallah semua ya. Ya itu saja bisa disampaikan ya. Tep. Wow, lo enggak beres-beres nih. Terus mana lagi sih? Hampir mirip pertanyaannya, bagaimana menghadapi anak yang narkoba? Bagaimana agar anak yang sudah kuliah dan iakos punya kesadaran sendiri untuk sholat? Ya alhamdulillah. Ya untuk Ustaz, bagaimana agar anak yang sudah kuliah dan iakos punya kesadaran sendiri untuk sholat? Maksudnya bagaimana menimbulkan kesadaran kali ya? Kalau dia sudah punya kesadaran, udah alhamdulillah. Tinggal didoain supaya istiqomah. Ya. Tapi kalau sampai ini anak belum rajin sholat, haramin kos. Haramin kos depan orang tua saja enggak sholat, apalagi tanpa orang tua. Itu biar sekolahnya tinggi, punya title. Kita cuma butuh anak yang soleh, bukan anak yang S1, S2, S3, anak yang soleh. Jangan terkecoh dengan itu semua gitu ya. Berkaitan sama anak yang narkoba, ini ada hukum sebab akibat. Enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api. Biasanya narkoba ini penyebabnya yang pertama karena ikut-ikutan teman. Yang kedua karena merasa broken home. Ya. Saya sering sampaikan kalau kita punya anak curhatnya sama orang, kita orang tua yang gagal. Kita punya anak laki maupun perempuan, tapi curhatnya sama teman, sama orang lain, kita ini orang tua gagal.
Karena anak itu harus terbiasa menjadi teman orang tuanya. Nah, makanya gimana caranya kita sama anak ini bisa berteman. Jangan kita sama teman bisa baik, sama anak ngegas, ribut, mulu. Akhirnya anak gak nyaman sama kita. Nah, kalau anak sudah gak nyaman, dia punya teman di luar banyak, kita orang tua cuma bisa jadi penonton. Nah, ini bahaya sekali ya. Semoga Allah jadikan semua anak kita anak-anak yang soleh insya Allah ya. Ya Allah, jamaah minta maaf kepada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita dan selalu saling mendoakan ya. Semoga Allah berikan yang terbaik. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan ini majlis ta'lim al-hujjah kita. Semoga Allah jaga keistiqomahan insya Allah ya. Begitu pula doakan negeri kita tercinta Indonesia nih, agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya. Diberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang betul-betul bisa menjadi yang terbaik buat rakyatnya insya Allah ya. Dan jangan lupa juga doakan pemimpin kita yang sekarang semoga diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.